Ouais. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di live stream Info Fotografi bersama saya Encecin, dan kali ini ada kejutan nih. Biasanya malam-malam gini tidak ada tamu yang mendampingi saya, tapi kali ini ada partner saya yaitu Mas Erwin Mulyadi yang langsung halo di studio Info Fotografi. Ya. Tumben banget nih ya Mas Erwin malam-malam. Ini ya ada sesuatu yang spesial pasti, karena kalau enggak kita tidak akan siaran misalnya hari Kamis, terus kemudian jamnya juga agak berbeda, biasa jam 8, ini 7.30. Nah, ini tentunya ada sesuatu yang oke banget lah di sini. Kira-kira Mas Erwin akan melakukan apa nih? Ya, selamat malam semua yang nonton live di media sosial kita. Yang pasti kita akan melakukan komparasi ya, sebuah komparasi unik karena tiga-tiganya kita hadirkan semua nih di meja. Jadi teman-teman yang nonton bisa langsung merasakan ya secara virtual lah bagaimana mantapnya tiga kamera ini. Dari saya akan bedah lebih banyak gimana megangnya, tombol-tombolnya, dan isi-isinya. Jadi serasa nanti kalian kurang lebih seperti megang tuh kamera sendiri, meskipun dari jauh ya. Jadi teman-teman silakan tanya kepada kita, mungkin request misalnya, atau ya pokoknya supaya rasa penasaran kalian terobati. Karena kebetulan ketiga kamera ini lagi mampir di Info Fotografi ini. Kebetulan dalam waktu yang relatif sama, jadi banyak yang sebelumnya ya thank you ya kepada teman-teman dari Panasonic, dari Sony, dan juga DataScript yang meminjamkan ketiga kamera mirrorless full frame yang tentunya masih hot banget ya, dikeluarin tahun ini, dan harganya pun sebenarnya nggak terlalu tinggi banget. Jadi ini termasuk kamera-kamera yang terbilang good value. Tapi sebelumnya tentunya semoga teman-teman semuanya sehat ya di rumah dan aman ya, yang itu yang penting. Karena situasi sekarang selain pandemi juga ada terjadi banyak demonstrasi juga. Jadi mudah-mudahan teman-teman semuanya aman di tempat masing-masing. Nah, teman-teman yang baru join silakan menyapa, saling menyapa, bisa tuliskan di mana kalian menonton ya, karena kita senang sekali kalau mendapatkan teman-teman baru, pemirsa baru ya. Kita lihat nanti kira-kira teman-teman tuh dari mana saja. Nah, itu membuat kita lebih semangat. Oke, jadi seperti biasa kita lihat dulu ya teman-teman yang dari mana yang sudah hadir di sini. Yo, ya. Kita lihat ya, siapa tahu ada yang baru dan yang teman lama nih. Teman lama tentunya banyak ya, misalnya si Warren Chow ya, thank you Warren. Ada Chris ya, thank you. Sobat foto yang penasaran dengan Sony A7C nanti akan kita ulik-ulik ya, oke. Kemudian Nurman Chandra dari Tulung Agung, thank you. Ini dari Facebook ada Desole dari Bandung, thank you. Oke, ini ada Ko Erwin dari Warren Chow. Robin Arianson dari Jogja, thank you sudah hadir. Ini dari jauh, dari seberang lautan ini, dari Taiwan. Faris Abdillah, thank you. Oh. Mantap, oke. Halo, ini juga menyapa kita nih. Dari Ronald Bone Sulsel, wah keren, dari Karawang, kemudian dari Klaten, Wisnu, Dedi ya, ikut nyimak silahkan, Aceh, Ojimir, ya. Glenn Wane dari Manado, thank you, dari Medan, Abes, oke, thank you, wah ini langsung ke skip nih, dari banyak lagi, dari Bali ada Kusuma Wijaya, dari Robi, Tasikmalaya, Bodol Umbi dari Tangerang, Dedi dari Tegal, Ciliungsi, Idang, wah banyak nama-nama baru dan yang lama ya, jadi asik sekali, kita berkembang berarti ya. Antonius Kelly dari Alor NTT, thank you. Dari Banyuwangi, Wimala, thank you. Mr. Ramdan, salam Om Enca dan Om Erwin dari Karawang, thank you. Syafruddin dari Bima NTB, jauh ya. Emmanuel Rice Warpopor, dari Fak-Fak, Papua Barat. Waduh, kita belum pernah ya ke Fak-Fak itu ya. Jauh sekali kayaknya. Paling jauh saya ke Merauke paling jauh. Kalau Mas Erwin mungkin udah ke Jayapura ya, lebih jauh. Iya. Dari Malaysia, Cekalin. Wah, asik sekali. Bahkan dari luar negeri juga datang. Hadir dari Bekasi Timur. Minta rincian harganya sebentar lagi. Saya sudah siapkan kali ini ya. Banyak yang protes tuh harganya mana ya. Kadang-kadang harga naik turun jadi agak pusing ya. Tapi ini ada harga yang terbaru. Dari Kediri dan sebagainya. Ini masih banyak lagi. Thank you teman-teman yang sudah menyempatkan untuk hadir. Nah, sebelum kita mencoba hands on kamera ini, saya ingin mengenalkan dulu kira-kira spesifikasi kameranya dan ada sedikit kuis ya dari saya. Jadi kita ini dulu. Lihat dulu ya ininya. Nah, mulai dari Canon EOS RP ya, yang sebelah ini Canon EOS RP. Dia itu harganya tadinya awalnya 20 jutaan, tapi terakhir ada promo 5 juta, jadi dia langsung drop 15,9. Jadi saya pikir menarik sekali dengan harga yang baru ini, tentunya teman-teman yang pengen full frame, tapi yang terjangkau, ya ini salah satunya. Dan speknya saya siapkan di sini. Di sini, dengan harga yang seperti itu saya pikir spesifikasinya yang standar oke ya, 26 megapiksel full frame, shutter ya 1/4000 ya, meskipun saya berharap lebih cepat dan dia punya jendela bidik juga. Yang kurang dari EOS RP menurut saya dia videonya, dan dia tidak memiliki image stabilization di body kameranya, tidak seperti R6 atau R5. Tapi dia punya dual pixel AF, autofocusnya cepat, bisa face eye detect. Dan sebenarnya dari ketiga ini yang kita pajang ini, Canon EOS RP adalah yang paling ringan. Kalau bodinya saja, dia 485 gram. Dia paling ringan. Yang kedua adalah Sony A7C 509 gram. Jadi itu yang menariknya. Dengan lensa baru juga nih, 24 10 105. 5 ya. Oke, yang cukup ringkas. Yang kedua yang kita akan banyak bahas juga adalah Panasonic Lumix S5. Harga body only-nya baru diumumkan ya. Kita juga terlibat dalam virtual experience launching-nya. 27.999.000. Nah, 28 juta lah kurang lebih. Ya. Ini banyak kelebihannya, terutama bukan hanya foto ya. Kalau foto udah 24 megapiksel full frame udah keren dengan dynamic range yang bagus segala macam. Tapi videonya luar biasa nih. 4K bisa 422 10 bit. Terus kemudian full HD-nya bisa apa? Slow motion-nya 180p. Jadi kalau teman-teman yang aktif untuk rekam video yang sampai ke arah profesional, ini bisa pakai 4 tahun lagi masih keren dengan ukuran yang compact. Sebelumnya Lumix S itu kan terkenal dengan ukuran besar. Jadi ini lebih kecil. Untuk nanti kedepannya juga ada peningkatan di videonya, yaitu 6K RAW ya kurang lebih. Dan kalau di fotonya ada high res mode dan live composite. Itu sesuatu yang kita bahas di review Lumix S5 yang sudah tayang. Jadi teman-teman bisa nonton juga nih setelah live stream ini ya. Ditonton ya video reviewnya S5. Ya. Nah, yang kurang dari ini ya tetap misalnya kecepatan segala macam yang kita juga bahas di review. Jadi ini mungkin enaknya langsung nanti ditonton di review aja kalau teman-teman lebih penasaran sama ini. Nah, Sony A7C ini yang bikin penasaran dan saya baru selesai syuting untuk reviewnya juga nih di sini. Karena dia pas keluar mungkin saya yakin teman-teman agak kesengsem karena apa ya. Kalau Mas Erwin kira-kira kesengsem, maksudnya apa daya tarik A7C menurut kenapa orang banyak yang nanya? Ya karena kalau saya sih simpel aja ya. Saya kalau ngelihat Sony A6000 series itu, saya pikir ini sekalian aja kenapa nggak full frame aja sensornya ya kan. Kalau memang maunya sama dan kalau muat gitu. Iya, kalau muat ternyata bisa juga loh. Ternyata bisa muat ya. Nah, jadi mungkin karena desainnya yang kecil ya, kita nanti akan ulas dan kelebihan dia nanti di reviewnya lebih lengkap, tapi kurang lebih saya sudah rangkumin di sini ya. Teman-teman bisa lihat kebanyakan kehebatan dia juga di video, misalnya autofocusnya, ya itu untuk foto video sih bagusnya. Terus kemudian zero stabilization. Nanti kita bisa, kalau teman-teman penasaran bisa tanya nanti apa yang perlu kita lebih bahas lebih mendalam ya, baru kita bahas. Karena kalau kita bahas satu-satu bisa nanti nggak pulang-pulang Mas Erwinnya, ya. bisa sampai tengah malam ya. Jadi itu. Nah, soal harga saya juga sudah rincikan. Kalau misalnya teman-teman beli pertama kali kamera, ya bisa dibilang ini kamera yang bagus banget ya. Ini tentunya pasti perlu lensa dong. Yalah. Jadi ada paket lensa yang di sini tersedia. Misalnya yang kalau yang RP, kalau teman-teman sama lensa yang ini, itu 23 juta lah kurang lebih ya. Ada kembalian sedikit. Lumi S5 ini masih dalam pre-order. Jadi teman-teman kalau pesan sekarang sampai tanggal 5 bulan depan nih, nanti akan mendapatkan bonus ekstra baterai, ya itu 1 juta juga. Jadi sama lensa ini 32 juta, jadi anggapnya mungkin 31 juta lah untuk kamera dan lensanya. Kalau 32 juta udah dapat ekstra baterai. Baterainya baterai baru yang lebih last long ya, jadi lumayan banget. Kemudian Sony A7C ini belum di launching di Indonesia, jadi saya agak sedikit lancang nih ya, sorry Sony Indonesia. Maaf ya. Kalau saya kira-kira, jadi semakanya di sini saya tulis sekitar, iya, ya sekitar 27 juta dengan asumsi bahwa harga-harga yang dijual di luar negeri, ya. Jadi kurang lebih di Indonesia mirip-mirip kalau kita kaliin US dollar atau Singapura dollar atau Malaysia dollar ringgit itu kurang lebih mungkin 27 juta untuk body only dan kemudian kalau sama lensa yang barunya 30 juta. Jadi hampir mirip nih A7C sama S5, cuman kalau yang RP itu memang jauh lebih murah karena spesifikasi dan dikeluarin lebih awal ya. Jadi kurang lebih gini. Nah teman-teman nih, ini saya minta bantuan teman-teman. Ini saya lagi iseng tadi setelah saya review, kebetulan kamera ini ada di studio. Saya minta Ihsan untuk motretin saya. Di sini ada tiga foto ya, tentunya ini nggak asing lagi ya modelnya karena di sini saya kesulitan untuk manggil model di sini jadi saya sendiri aja. Nah dari tiga ini saya minta bantuan teman-teman yang lagi nonton, kira-kira yang mana yang kalian paling suka. Mungkin lebih baik juga kalau teman-teman perhatiin dari segi warnanya, jadi kalau bisa jangan melihat dari segi misalnya senyumnya, karena senyumnya mungkin beda-beda ya. Mungkin ada senyum yang lebih bersahabat, yang enggak. Jadi bisa ditulis di komentar yang paling disukai nomor berapa sampai yang enggak disukai. Kalau misalnya mau nebak, misalnya oh saya yakin yang nomor 1 itu kamera apa, nomor 2 itu kamera apa. Silakan juga bisa tuliskan di komentar. Ini buat fun aja. Nah sebelum kita masuk ke coba-cobain kamera ya. Online walkthrough kamera ya. Oke, ngomong-ngomong ini ada Wisnu ya, nanti kita kabarin lagi karena ini kemarin mendadak jadi pergi hanya berapa 2-3 malam, terus kemudian kita harus pulang untuk selesain editing. Nah jadi teman-teman bisa cek di sini gimana waktunya sudah cukup gak untuk ini sebelum saya kasih lihat ininya ya. Wah, ini ada beberapa ya. Lighting mempengaruhi. Lightingnya sama ya. Lightingnya sama, cuma kadang-kadang ya agak mungkin posisi saya kadang-kadang agak sedikit ke depan. Tapi itu nggak lebih dari 1 langkah atau 0,5 langkah. Jadi ini ada yang debak-debak juga nih ya, Mas Erwin ya. Ya kita baca. Waduh, ini luar biasa seru banget nih teman-teman, sangat aktif. Ada yang Chris Rafa suka yang nomor 2. Ronat nomor 3 Lumix ya, katanya ya. Terus nomor 2 banyak yang nomor 2 ya, sukanya yang tengah ya, banyak yang suka nomor tengah. Terus ada yang 3 nomor 2 fix dari kamera Canon. Wah, yakin sekali nih hari ini ya. Oke, mantap ini. Langsung tebak Sony, Canon, Lumix ya. Wah, mantap ini. Wah, ini sih mereka sih udah jago-jago Mas Erwin. Iya, ya. Mantap sekali loh. Ini jago sekali. Saya kasih lihat ininya ya. Nah ini, wah semua kalian yang tebak itu benar loh, itu luar biasa sekali. Harusnya dapat hadiah. Jadi ternyata benar yang teman-teman tebak bahwa yang sebelah kiri. Mereka punya semua kamera atau kebanyakan nonton review nih. Gimana itu bisa langsung tepat banget ya menebak. Pasti kan dari karakter warnanya atau kontrasnya bisa langsung mengidentifikasi, oh ini tuh Canon banget misalnya, ini tuh Sony banget gitu kan berarti ya. Betul. Jadi saya menggunakan setting yang sama, soalnya ada yang tanya juga ya. Ini saya memakai setting yang sama, shutter speednya sama, ISO sama, mode potret ya, supaya adil stylenya semua potret. Karena kan ini kan langsung dari kamera, saya nggak edit lagi. Jadi kalau pakai RAW, ada beberapa kamera kita belum bisa buka ya kan RAW-nya karena kamera terlalu baru. Jadi ini langsung dari JPEG, langsung jepret. Jadi teman-teman ini ternyata ya ini yang nomor 2 ya Canon ini banyak peminat, dia murah-murah tapi banyak peminat, atau memang mereka sangat familiar terhadap ini. Jadi dia ini kayak kamera saya nih ya. Kita aja di info fotografi, saya udah ajak Mas Erwin, ada Isan, ada Jimmy, itu mereka nggak bisa 100% tepat ya. Jadi ada beberapa yang tepat ada enggak. Jadi komennya warna Canon itu khas banget, tapi ada juga yang kenapa jelek sendiri ya. Jadi ya itulah ya. Habis gimana ya kan? Ya rahasia dapur tiap merek kan beda-beda ya. Sudah tahu color palette itu ya itu beda-beda. Color science lah kita bilang ya. Nikon ini nggak ada ya. Nikon ini saya lagi mau pinjam Z5 kan, karena Z5 kan termasuk baru dan cukup ekonomis, tapi ya sayangnya demo dan belum di launching juga di Indonesia. Jadi ya butuh waktu mungkin ya untuk Nikon, dan Nikon ada kamera baru lagi. Jadi mudah-mudahan sempat mampir. Kalau sempat mampir tentunya kita akan cobain. Kalau nggak ada ya mau gimana kita kan gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan feedback teman-teman nanti saya teruskan ke Nikonnya untuk supaya bisa pinjemin kita ya. Oke, keren banget nih Mas Erwin ininya. Jadi kita sudah tebak-tebakan gini, semuanya udah benar. Sekarang kita mulai walkthrough aja, kira-kira specialty kameranya itu seperti apa. Nah, sekarang saya mau ganti dulu kameranya. Kameranya kita ganti ke, nah ini ya. Jadi teman-teman sedang melihat kamera yang nomor 2-nya, kamera B, di mana di sini ada ini. Nah, kita mungkin langsung bahas aja misalnya dari karakter dari UI ya, visual interface-nya Canon tuh gimana, apa bagusnya gitu ya. Iya, yang paling dekat sama saya kebetulan ini. Tapi sambil saya pegang-pegang juga tetap boleh dikomenin ya. Jadi nggak apa-apa. Saya tetap tanya-tanyain ya. Jadi biar seru sambil lihat teman-teman ada komentar gimana ya. Oke. Iya, teman-teman juga silahkan komen ya, atau menanyakan apa yang diinginkan. Misalnya tolong lihat apa, misalnya baterainya atau apa, bilang aja nanti kita akan ikuti ya. Tapi ini kan di sini sebenarnya saya kumpulin dulu deh ya. Ada 3 nih kayak dagangan aja jadi. Ini ups, kayak toko kamera ya ini. Oke, kita tunggu dulu. Oke, nah ada 3 nih. Saya kebetulan pas 3-3-nya ada di sini, saya langsung bilang ini ada satu benang merah nih, ketiganya sama, yaitu dalam hal apa? Sama-sama mirrorless full frame yang termasuk kecil ya, walaupun di sini S5 kelihatannya paling besar dan berat sendiri ya, tapi dia termasuk kecil dibanding S1 gitu. Jadi tiga-tiganya sebenarnya satu kelompok nih, dan yang lebih unik lagi tiga-tiganya punya layar yang sama-sama bisa dilipat ke samping, articulated. Iya. Bayangkan kebetulan banget. Jadi umpama di sini ada Nikon misalnya Z5, justru dia tidak sama dalam LCD. Kalau ini kebetulan tiga-tiganya bisa sama ya. Betul. Jadi kayaknya tren sekarang itu kamera-kamera yang baru itu semua LCD-nya bisa diputar ke samping untuk supaya teman-teman yang suka vlogging atau juga suka video itu nggak ya tetap beli ya gitu ya maksudnya. Karena banyak yang teman-teman saya lihat kalau nggak ada syaratnya, salah satu syaratnya harus layarnya bisa diputar ke samping, katanya seperti itu. Jadi itu menariknya. Oke, dan kalau kita lihat dari ininya yang Canon RP ini, dia sebenarnya paling ringan ya tadi disebutkan, dan kemudian meskipun dia paling ringan tapi dia punya roda-roda, tombol-tombol, dan genggamannya itu kayaknya beda sama misalnya A7C ya. A7C ini genggamannya lebih sedikit lebih kecil. Kalau ini lebih dalam ya kelihatannya ya. Kalau teman-teman lihat ini tangannya Mas Erwin ini tergolong cukup besar. Tangan cowok lah ya. Tangan cowok. Jadi istilahnya kalau teman-teman tangannya besar, pakai SRP, pasang lensa yang zoom, mestinya itu enak ya. Terus kemudian dialnya gimana? Nah ini dia memang yang beda dengan Canon-Canon lain adalah di belakang ini tidak ada rodanya ya. Jadi ini bukan putar-putaran, ini cuma tombol. Padahal kalau Canon yang lain ini selalu bisa diputar. Dan artinya apa? Dia ada dua roda aja, tapi dua itu juga itu sebenarnya cukup lah ya, yaitu di atas dan di atas tapi belakang yang untuk diputar sama jempol. Jadi semuanya dikendalikan di atas ini. Kalau yang bawah cuman kanan kiri, tengah, atas bawah. Terus di sini tetap ada tuas lock. Biasanya kalau profesional butuh lock minimal buat ngelock touchscreen ya, supaya kalau kena hidung dia nggak pindah titik fokusnya gitu. Atau lock tombol-tombol yang lain bisa. On off-nya di kiri, kemudian nggak ada built-in flash dan memang nggak ada full frame mirrorless yang pakai built-in flash ya, memang semuanya dikasihnya hanya hot shoe. Ini ada roda mode dan yang saya suka dari Canon full frame EOS R itu adalah dia punya satu mode namanya FV, flexible value. Ini menarik karena di kamera lain tidak ada FV ya. Kemudian, nah jendela bidik tetap ya cukup lah ukurannya ya, dan LCD lipat. Apalagi tombol-tombolnya ada AF on, tapi ya tidak ada joystick karena joystick itu biasanya ciri kamera mewah ya, atau yang menengah ke atas gitu. Di samping ada mikrofon dan headphone, jadi udah aman bagi yang mau bikin konten, dia bisa monitoring audionya gitu. Kemudian HDMI, USB dan remote. Menarik sekali. Tadi bahas tentang baterai. Nah, baterai ini saya kemarin sempat lihat baterainya ternyata nggak terlalu besar ya baterainya ya. Coba bisa dibuka mungkin. Iya, memang kalau kita lihat. Pertama adalah memory card dan baterai itu dalam satu pintu ya. Ini termasuk menghemat biaya produksi ya. Jadi kalau kita mau ambil memori ya bukanya di sini. Kemudian baterainya termasuk yang ukurannya kecil. Iya. Jadi apa ini LP E17 ya. Iya. Jadi teman-teman mungkin memang harus siapin lah baterai-baterai ekstra kalau teman-teman pakai RP. Tapi overall itu untuk supaya ukurannya bisa kecil ya, dan tentunya menarik. Dan kemudian kalau misalnya kita lihat kalau kita buka kameranya, ini kan desain Canon ini udah dari zaman Canon yang 550D. Pokoknya itu nostalgia. Maksudnya dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan ya. Kalau misalnya kita lihat dari menu utamanya. Tapi ada nggak ada sedikit berbeda nggak? Atau Mas Erwin ada tambahan menu-menunya, bisa di touchscreen nggak misalnya contohnya? Iya ya, tentunya Canon itu paling bisa perhatiin polanya adalah mempertahankan desain tombol dan juga desain interface menu. Terutama menu itu bukan cuman menu yang kalau kita pencet menu kayak gini, bukan. Tapi menu yang kayak gini ya. Ini kan sebenarnya khas DSLR banget. Nah, cuman kita kan jarang pakai kayak gini. Nanti gimana motretnya? Ya walaupun jendela bidik bisa, tapi kita pinginnya ini kan muncul live view. Betul. Nah kalau live view ya kita tekan info, maka dia akan muncul kayak gini nih. Nah, waktu dia lagi live view, uniknya adalah kalau saya pencet Q, nah dia itu jadi seperti kamera power shot desainnya. Kamera compactnya Canon di zaman dulu. Betul. Kalau teman-teman sempat pakai. Jadi bentuknya kotak-kotak kecil, kita sentuh, kita bisa ganti-ganti setting sesuai apa yang setting itunya. Iya. Jadi, dan itu nggak ada yang salah dengan itu. Bukan artinya kayak compact terus jadi jelek, bukan. Tapi memang Canon udah melihat bahwa itu adalah cara pengaturan yang paling gampang gitu melalui kotak-kotak ini ya. Kotak-kotak ini bikin kita kalau mau ganti misalnya setting drive mode. Saya deketin dulu mic-nya. Nah, ini kemudian autofocus itu sangat simple, dan saya bandingkan untuk selain sistem Canon, saya temui tidak bisa sesimpel ini ya, walaupun memang tidak semua ada di kotak-kotak ini. Sebagian yang nggak ada di sini tentu adanya di menu, tapi ya kalau kita bisa lihat semua ada di kanan kiri, nanti apa yang mau diubah ada di bawah. Itu kan simple sekali kayak gini, pencet-pencet aja misalnya image size, video size, dan lain-lain gitu. Ini yang membuat saya ngelihat orang kalau pakai Canon biasanya tidak mengeluh terlalu sulit untuk memakai kameranya gitu ya, kan. Simple. Ya, lebih gampang akses kalau ke ini. Lalu ke dalam menunya sendiri di... Nah, kalau sudah jelajahi menu, ya menunya familiar itu juga tidak ada bedanya. Semua Canon bisa dibilang desainnya sama, yaitu pakai tab yang horizontal ke kanan, sistemnya halaman. Kalau dia sudah penuh halamannya, dia tidak gulung ke bawah. Jadi ini nggak ada gulung ke bawah, jadi semuanya kelihatan. Tinggal ke kanan. Tapi kekayaan menunya memang tidak sebanyak di EOS R yang lebih tinggi. Jadi ada beberapa fitur yang di RP ini memang nggak dikasih gitu. Termasuk silent shooting. Nah, itu silent shooting atau electronic shutter itu bukan pilihan di menu, tapi melalui scene mode ya. Ini agak lucu juga. Jadi kita kalau mau silent ya mesti masuk ke scene mode. Konsekuensinya kita nggak bisa atur shutter speed, ISO, dan lain-lain. Dia auto. Oke. Tapi menunya bisa di touch, itu enaknya. Dan warnanya juga jelas ya. Maksudnya merah itu kan hubungannya sama syuting, biru hubungannya sama foto yang sudah diambil. Yang ini ya untuk setting-setting lain. Ya, jadi custom Canon RP itu ya teman-teman yang pernah pakai Canon dari DSLR ataupun mirrorless, tadi ada si Warren juga dia bilang ya bagian viewfinder LCD tombol RP mirip Canon M50 yang bisa dibilang legendaris di apa di YouTube ya. Review tentang atau ngomongin M50 tuh rame banget. Jadi mungkin banyak yang minat atau pakai. Jadi RP ini ibarat kata ya kakaknya, karena dia punya sensornya full frame, dia pakai lensa yang berbeda di sini lensa. Terus si Warren juga nanya tentang lensa ini. Sebenarnya lensa ini waktu RP keluar, ini lensa ini belum keluar. Jadi lensa ini termasuk lensa yang setelah RP keluar berapa bulan dia baru keluar. Nah, ini lensanya ini uniknya dibanding dengan yang 24105 yang lain adalah dia lebih ringkas. Kenapa? Karena bukaannya dibatasin di pas kita zoom bukan f4 lagi, tapi kita dapatinnya 7,1. Kita sendiri belum banyak coba dengan lensa ini karena baru banget. Bahkan waktu kita nyalain kamera ada pesan lensa kamu tidak dikenali. Jadi perlu firmware update untuk mengenali tuh lensa. Jadi tapi kalau teman-teman mau beli sama lensa ini ada. Tadi kan ada perincian harganya tuh. Jadi kalau misalnya beli dengan kamera itu jadi lebih murah ya, seperti itu daripada beli terpisah dengan ininya. Nah, menurut kita sih lensa ini sama ini untuk travel ini udah oke, dan ini di bawah 1 kilo nih, 800-an gram dengan udah sama kameranya. Itu ini gitu ya, kombinasi yang kalau buat travel sebenarnya ideal ya. Ada stabilization di kameranya kecil ya, ringan. Terus lensanya all around lah ya, dari 24 bisa sampai 105 loh ya. Dan ada stabilizer juga. Ya paling kendalanya di baterai aja ya. Jadi kalau traveling kan biasanya kita mesti bawa baterai cadangan. Nah, satu yang menarik, saya suka sama lensa ini ya. Ini bukan lensa L series tapi punya kualitas yang saya coba tetap bagus. Ketajaman, warna, bokehnya bagus. Ternyata udah coba-coba sedikit. Gimana? Dan pengalamannya. Ciri khas sistem RF ini karena dia kan apa elektronik kontaknya juga lebih banyak daripada yang apa Canon yang DSLR ya. Maka di lensa ini pun disediakan opsi, apakah ring yang biasanya selalu untuk manual fokus ini kita mau jadikan kendali yang lain, karena kan jarang juga kita putar-putar ini. Ini sebenarnya manual fokus tapi defaultnya, tapi kalau misalnya kita mau buat ganti, pindahkan ke sini. Oh. Nah, saat kita pindahkan ke situ, maka ini bisa jadi ganti ISO, ganti kompensasi exposure, WB, atau yang lain-lainnya gitu. Itu menarik untuk diketahui. Kalau teman-teman justru gak sering ganti fungsi yang lain, bisa ganti. Jadi ganti di sini aja kalau mau ganti ISO misalnya ya. Jadi tapi ininya lensa yang biasanya nggak, istilahnya lensa itu kan biasanya kan nggak banyak fungsi, jadi ada sedikit ini ya manfaat. Ya bisa customisasi. Keren ya, jadi ini ada juga yang komen hasil dari Canon ini kontrasnya lebih bagus ya. Kalau kita lihat memang beda sendiri dari yang lainnya yang ya, seperti itu ya. Jadi keren yang RP ini. Mungkin kita sambil apa bisa lanjutin dengan yang lanjut lagi yang kedua nih. Yang kedua kita akan sekalian langsung lanjutin dengan yang ini dia, mix, ya. Masih hangat karena baru di launch beberapa hari yang lalu ya. Ya. Dan di antara tiga ini adalah yang paling besar, paling berat, walaupun masih termasuk memudahkan waktu dibawa jalan-jalan karena ini saya buktikan langsung mendaki sebuah bukit atau ya hampir kayak gunung lah ya, 2000 meter. Di Sikunir ya, jadi yang di rumahnya di Wonosobo, di Banjarnegara ya, kami terkesan lah ya, kotanya bersih, indah. Ya, kita terkesan, kita pasti pengen ke sana lagi ya, karena pertama kali kita ke sana juga pas nyobain ini sekalian ke sana. Dan tentunya teman-teman juga ada yang kenapa nggak kasih tahu ya. Jadi masa-masa pandemi gini memang nanti setelah lewat tentunya mungkin kita berkesempatan untuk mudah-mudahan bersafari ya, bersafari di Pulau Jawa maupun di luar nanti mungkin karena YouTube community kita cukup ramai dan saya lihat kita juga lihat di mana-mana ada teman, tentunya kita akan berusaha untuk kontak-kontak. Jadi nanti siap-siap lah teman-teman kalau kita mengunjungi daerah. Doakan kita bisa keliling silaturahmi ya, teman-teman di daerah ya. Nah. Lumix S5 sendiri secara desain kalau kita lihat itu banyak tombol, ada dial-dialnya dan bahkan saya mencatat ada tiga ya, satu di depan, terus satu di belakang ada, terus kemudian ada roda di belakangnya lagi. Jadi ada sampai ada tiga. Menurut saya ini meskipun ukurannya agak besar tapi ya memang karena dia banyak tombol dan dial. Jadi biasanya kalau teman-teman yang entusias atau fotografer profesional senang karena dia otomatis bisa ganti setting-settingnya dengan lebih cepat ya, tidak perlu masuk ke menu misalnya itu. Iya, ini nuansa profesionalnya itu terasa sekali ya, walaupun memang kalau teman-teman bisa bandingkan sama yang di atasnya yaitu S1 memang ada bedanya ya, tapi tetap tidak mengurangi kesan profesionalnya. Baik dari desain aja kan kelihatan sudah keker gini ya, mantap sekali. Terus kalau dipegang itu ya ergonominya ya paling pas di tangan. Tapi buat yang apa ya pengen tahu sebenarnya ini sama Micro Four Third-nya Panasonic seperti GH5 ini masih lebih kecil sedikit loh. Dan G9 yang sedang lagi apa kamera utama yang itu lagi dia dipakai. Lebih kecil juga ya, gripnya sedikit lebih kecil, tapi kenyamanannya lumayan. Meskipun menurut saya sih G9 yang paling nyaman pegangannya karena besar. Karena mungkin kita cowok-cowok ya, kalau cewek mungkin beda lagi. Jadi ini relatif lah terhadap ininya. Oke, kita jelajahi virtual jalan-jalannya ya. Jadi ada tiga tombol utama di sini, WB, ISO, dan kompensasi. Tombol yang sangat nyala ya, merah ini adalah record video. Kemudian di dial mode ini ada SNQ, sesuatu yang pertama di Panasonic yaitu slow and quick ya untuk video time-lapse ataupun video slow motion. Tidak ada LCD tambahan di sini karena ini memang lebih compact dibanding S1. Di sebelah kiri disediakan sebuah roda yang buat menjadi drive mode. Sesuatu yang ya sedikit curhat boleh? Boleh. Saya tuh pinginnya Sony A7 itu ada begininya karena kan kosong banget tuh sampingnya tuh. gitu. Apa susahnya? Ya bukan, ya mungkin susah ya, tapi at least ada kan lebih baik ya gitu. Oke, itu yang saya apresiasi dari roda di kiri. At least kita kalau mau ganti dari single shot ke continuous shot itu tinggal putar aja, ceklek langsung continuous, putar lagi, bahkan bisa yang high speed continuous misal. Dan self timer. Kemudian ini juga menarik ya, jadi ini adalah sebuah pengganti mode fokus yang cepat, tapi juga ada tombol untuk masuk ke mode-mode fokus. Mode fokusnya banyak, kita bisa lihat ada face, eye, body, animal detection. Jadi udah deteksi wajah, mata, kepala, siapa tahu wajahnya ketutup masker, dia masih deteksi kepala, dan badan ya, jadi kalau orangnya kecil misalnya agak jauh, dia deteksi sampai ke kakinya gitu, dikotakin gitu. Dan animal ya, yang pecinta binatang punya kucing atau anjing di rumah, foto nggak usah khawatir, dia langsung kenalin, oh ini nih satwanya gitu. Dan mode-mode yang lain itu tidak aneh lah, tapi tidak juga asing banyak bagi, ya. Bagi teman-teman yang pernah pakai Lumix, yang G9, GH5, itu Gunawan ini ya, saya sering nonton juga. Gunawan baru pulang, baru sampai rumah, macet di mana-mana. Ya ini hari ini memang tiba-tiba ya dari pagi ya banyak demonstrasi. Jadi mudah-mudahan teman-teman aman semuanya, hindari kalau nggak perlu kemana-mana ya. Nah kemudian yang dia juga pas nonton Lumix S5 benar-benar ngiler. Ini pilihan saya buat full frame nerusin G9 GH5. Saya pikir juga sebenarnya kadang-kadang sayang juga kalau kita misalnya jual semua Micro Four Thirds untuk ke S5 ini. Menurut saya Micro Four Thirds masih punya kelebihan di mana di bagian telefotonya. Jadi mungkin kalau misalnya saran saya sih S5 ini Gun atau yang teman-teman yang lain ini banyak memanfaatkan lensa lebarnya, dan lensa kit ini wajib untuk, saya pikir wajib untuk kalian beli paket, karena waktu beli paket kan cuman 3 juta tambah 3 juta. Sedangkan kalau beli terpisah tuh saya lihat ya di toko-toko online tuh 11 juta. Ada yang jualnya mahal banget gitu loh. Jadi kalau kalian beli paket, kalian gak senang sama lensa, mau jual masih untung tuh. Jadi saya pikir kalau untuk lebar enak ini, karena MFT untuk cari yang lebar itu kan lebih susah. Sulit. Ya, kalau yang full frame kali dua crop-nya kan. Kalau full frame itu banyak dari lensa-lensa manual, kalau mau diadaptasi itu banyak. Jadi saya pikir G9 kita juga sayang untuk upgrade. Si Ihsan juga kan sekarang ada G9 dan lensanya saya pikir masih kepake banget untuk telefoto. Sedangkan kalau yang S ini bisa. Jadi menarik. Untuk videonya juga tentunya ada teman-teman yang coba videonya dong. Nah mungkin menunya banyak. Coba kita explore, tunjukin ini dulu. Menunya, oh ya ininya dulu ya. Nah, Mas Eri mungkin lanjutin dulu, nanti kita ke menunya. Ya, ini yang penting dan membedakan ya di S5 ini, dia memberikan 2 slot memori SD card, dan salah satu slotnya adalah mendukung UHS generasi kedua yang lebih cepat. Jadi kalau ada yang sudah punya memori card yang UHS 2, dipasang di slot utama yang slot 1, maka nanti continuous shooting atau raw shooting itu nggak ada masalah, atau video 4K yang 10 bit 422 ya tetap bisa direkam internal. Itu sesuatu yang menjadi pembeda ya, kenapa ini bisa dibilang kamera yang bakal ya jadi sebuah produk yang penting lah buat Panasonic selain yang S1 itu. Betul. Kemudian di samping mikrofon dan headphone tetap disediakan. Kayaknya ini udah menjadi sesuatu yang wajib ada ya. Kalau misalnya sebuah kamera baru diluncurin ternyata tidak ada colokan buat headphone gitu umpama, kayaknya agak sekarang, hal kecil yang membuat dia jadi susah laku gitu kan, sayang ya. Sekarang masalahnya yang review kan YouTuber ya, salah satunya kayak kita juga ya. Maksudnya yang review, dan kalau kameranya nggak lengkap nih, misalnya nggak ada mic jack atau nggak ada yang buat monitoring aja, itu dihujat habis-habisan gitu loh. Ada beberapa kamera saya perhatiin kalau nggak ada 1-2 hal-hal yang penting tentang video itu benar-benar dihujat sama memory card slot. Katanya ya kalau untuk yang kerja, 1 card slot itu katanya sekarang sudah bukan standar lagi, harus punya 2. Nah kalau untuk hobi memang saya pikir nggak masalah. Cuma kalau untuk kerja rata-rata udah mereka udah punya spek yang standar yang harus ada. Nah itu salah satunya harus ada itu. Nah untuk baterainya mirip sekali dengan GH5 atau G9, cuman bedanya lucunya dia kontaknya ada dua tuh ya. Jadi kontaknya tuh, lihat tuh, teman-teman lihat tuh, ada dua. Jadi ini, baterai ini lebih long lasting, kalau nggak salah 15% lebih lama, dan bisa dipasang di G9 dan GH5, tapi tidak sebaliknya. Sayangnya tidak bisa sebaliknya. Jadi kalau kalian punya baterai G9, GH5, kalian nggak bisa pasang di S5. Karena ya, untuk mentenagai S5 ini yang dipakai nih, yang atas ini. Tapi untuk mentenagai G9, ini yang dipakai. Jadi nggak bisa ditukar-tukar, tapi ya baterai ini bisa untuk G9 misalnya. Dan ini baterainya juga kapasitasnya udah besar ya. Jadi udah 2200 mAh. Lumayan sekali, bisa 450 shot lah. Ya, nah ini ada yang nanya juga, ini pengalaman ini. IBIS-nya sebagus GH5 nggak? Kalau IBIS-nya sendiri, kemarin di Virtual Launch kita juga udah bahas ya, IBIS-nya itu hampir sama. Kalau kita pakai lensa yang ada IS-nya juga, dia 6,5 stop. Sedangkan kalau GH5, kalau nggak salah sih, kalau GH5 dia malah ini lebih bagus. Sorry, kalau GH5 kalau nggak salah 5 stop. Jadi teman-teman bisa dapat lebih bagus. Tapi kalau misalnya banding G9 atau S1 sih yang 7 stop itu. Ya, dia 7 stop, ini cuma 5 sampai 6,5 stop. Iya, kalau lensa yang dipakai tidak ada OIS-nya, ini lensa 20 sampai 60 ini tidak ada OIS, jadi dia maksimal sampai 5 stop atau mengandalkan stabilizer yang ada di sensornya. Tapi 5 stop itu banyak banget sebenarnya ya. Karena dulu itu saya tahu lensa-lensa itu bisa IS itu paling antara 3 stop aja. Ya. Dan yang penting menurut saya sih, kalau orang bilang 5 stop misalnya 5 frame per second atau 10, itu pas prakteknya itu bisa. Soalnya banyak juga yang kamera saya bisa 10 frame per second, bisa 7 stop. Setelah diuji kita coba, nggak pernah bisa tajam di 7 stop itu. Jadi kalau yang Panasonic 5 stop bisa dapat. Jadi untungnya seperti itu. Nah, ada komen yang ini nih, katanya gini, Aprianto sebagai ini juga salah satu yang sering dan orangnya cukup kritis ya di sini ya. S5 dan A7 kurang murah, EOS RP dynamic range bapuk ya. Jadi kalau soal harga memang ya karena produk baru, kurs kita jelek masalahnya, hampir 15 ribu. Coba kalau misalnya misalnya 10 ribu, nah kalau kursnya turun bisa lebih murah. Dulu 2.500. Ya, kalau RP ya kualitas gambar, dynamic range memang dia tidak seperti yang baru-baru, tapi yang harganya juga tidak seperti yang baru juga. Jadi kayak menyesuaikan dari segi harganya saya pikir. Nah, ini ada yang nanya, si Robin, dia nanya tentang user interface halaman depan Lumix itu mirip Canon ya, menu Q-nya. Iya, nah, kalau kita lihat. Saya sebenarnya suka dashboard yang kayak gini ya. Ini bayanginnya kayak misalnya kita kalau pilot tuh begitu mau nerbangin pesawat kan dia cek semuanya dulu kan, setiap indikator, simbol, icon dan informasi itu dilihat sekilas tapi semua kelihatan. Ini juga demikian. Jadi halaman depan itu semestinya semua mirrorless ya, itu menampilkan ini dulu gitu. Tapi setahu saya sih tidak semua merek bisa kayak gini. Yang bisa gini salah satunya apa ya, Fuji mungkin ya. Tapi itu juga tidak seinformatif ini, karena kalau ini kita bisa langsung ganti-ganti gitu. Kita sentuh touchscreen ya. Ya walaupun ada efek jeleknya juga, misalnya nggak sengaja kepegang ya dia bisa terganti. Tapi kan kita bisa kunci ya, kalau kita kunci tidak apa, touchscreen-nya enggak misalnya. Nah, tapi sekali lagi jarang sekali orang pakai tampilan begini karena nanti live view-nya gimana gitu. Biasanya untuk motret sekarang jarang pakai yang jendela bidik nih, kecuali yang dari DSLR, tapi kebanyakan lihat LCD. Nah, kalau kita mau normal ya, yang saya bilang normal tuh artinya muncul gambar ya kita pencet display. Maka inilah yang terlihat. Oh kosong ya, kita pencet lagi karena tadi display yang minimalis nggak ada informasi. Nah yang ini ditambah informasi hal-hal lain kayak ISO dan lain-lain. Pencet lagi, tinggal level horizon aja. Nah siklus aja kayak gitu. Nah saya akan contohin misalnya kita udah udah masuk ke sini. Kalau tadi di EOS yang RP kan kita ada tombol Q kan. Ya. Nah di sini juga ada Q juga gitu. Jadi ya bisa dibilang satu lagi kesamaan ya, ada Q. Tapi bedanya kalau ini Q-nya saya pencet, dia bukan terbagi kanan kiri seperti Canon dan juga bukan atas bawah seperti Lumix full Micro Four Third, tapi dia kumpul di kiri. Walaupun ini bisa diubah sih di menu, tapi saya pikir ini nggak apa-apa juga. Ini jadi lebih rapi lah ya. Nah kita bisa jelajahi banyak hal untuk mengganti kalau kita nggak mau masuk ke menu. Yang asik ya salah satunya kita bisa atur misalnya kontras, highlight, shadow ya. Ini mungkin iya agak deketin sedikit ke tengah. Nah oke. Bisa jelas. Nah itu komentar saya pribadi itu sangat menyenangkan. Pilihan-pilihan yang di quick menu itu saya pikir saya nggak perlu ganti karena itu memang banyak yang sering saya ganti. Misalnya white balance, ada foto stylenya, terus yang tadi Mas Erwin bilang highlight and shadow-nya. Barangkali teman-teman banyak yang juga yang JPEG shooter yang maksudnya mau jadi langsung dari kamera ya memanfaatkan itu aja. Jebret-jebret kirim ke handphone udah mateng fotonya bisa kirim atau kreatif dengan aspek rasio mungkin kita lihat komposisinya kayaknya bagusan 16:9 nih atau 1:1 nih ya udah langsung quick menu langsung ganti dan semuanya bisa di touch screen jadi mungkin gak terlalu banyak teman-teman yang keseluruhan pakai Lumix tapi kalau teman-teman yang pernah pakai Lumix atau mau coba pakai Lumix itu sebenarnya user interface-nya salah satu yang mereka udah pikirin. Jadi itu sesuatu yang udah enak dipakai kalau bagi teman-teman yang coba. Ini yang ISO bisa pakai dial juga kalau mau ganti tergantung. Jadi banyak cara untuk mengganti setting dan intuitif ini. Kalau menu dalamnya, Mas Erwin mungkin nggak semua orang pernah lihat juga. Kita jelajahi ya. Nah, beda dengan Canon, kalau Panasonic ini sistem tab-nya ke bawah. Jadi ini samanya dengan Nikon, Fuji ya, sama dia gulung ke bawah. Jadi dia bagi berdasarkan warna juga. Ini tab kamera foto, kamera video. Yang biru ini operation. Yang ini urusannya sama yang tambahan-tambahan settingnya, kemudian my menu juga disediakan di sini sesuatu yang ya membuat kita jadi dengan cepat bisa akses menu-menu yang sudah kita registrasi ya. Kemudian kalau kita lihat, nah karena ini termasuk kamera yang cukup advance dalam pengaturan, jadi menunya ada menu di dalam menu. Nah misalnya ini ke kanan ada lagi image quality 1, image quality 2. Fokus dan lain-lain. Tapi dia tidak, kita nggak usah khawatir ada yang tidak kelihatan. Misalnya di bawah sini apa ya? Ternyata dia otomatis pindah ke image quality 2 kayak gitu. Yeah. Nah menu-menunya juga kita kalau yang mungkin yang jarang pakai Panasonic ya akan menemui menu-menu yang tidak umum di kamera lain gitu. Misalnya HLG foto. Kemudian ada high resolution mode, ini sesuatu yang paling saya suka sebenarnya dari S5 ini karena dia bisa membuat sensor shift-nya itu menjadi sistem pembentuk foto yang megapikselnya 96 mega atau hampir 100 mega. Bayangkan jadi kamera belum tentu punya sensor shift, yang punya sensor shift belum tentu bisa bikin kayak gini juga gitu. Ya, dan ini bagusnya itu dia langsung bikin dalam kamera dan dia cepat sekali, jadi dia langsung langsung gabungin langsung jadi. Jadi ada juga yang kamera-kamera brand lain yang dia motretnya kan cepret, tunggu dulu cepret. Nah kalau subjeknya bergerak atau misalnya daun-daun goyang itu kan udah pasti nggak bisa tajam banget gitu. Atau misalnya kamera kita goyang sedikit karena ada angin itu nggak bisa. Tapi ini cukup cepat reaksinya, ambil. Yang kita senang itu. Dan kalau kita lihat saya sendiri senangnya dia ada ikon-ikonnya. Jadi di kategorinya di halamannya ada kayak gambar. Jadi ada gambar kayak misalnya ikon petir. Jadi saya tahu oh itu sih untuk flash. Terus ada ikon kayak image quality. Jadi kita tahu itu syuting. Jadi kita lebih meskipun rumit ya. Ini S5 itu kamera yang rumit, banyak settingannya. Itu pilihannya banyak tapi relatif mudah menemukan sesuatu. Nah, coba lihat di videonya, bagian video. Soalnya ada yang komen juga di sini nih, ya memang yang nilai jual Wisnu ya, nilai jual Bluemix di feature video. Oke, saya sambil bacain aja ya. Iya. Jadi ada photo style, ada mode metering, flicker decrease, dynamic range, vignette, diffraction, filter setting. Okay. Nah itu masih sama dengan foto ya, tapi di bawahnya muncullah image format. Nah ini yang menarik, kita bisa pilih full size, artinya tidak mengalami cropping, atau APS-C, atau pixel by pixel. Kita biasanya pengennya full ya supaya tidak ke crop. Kemudian kualitas recordingnya, nah ini ada banyak banget ya. Dari yang paling basic yaitu video Full HD 25p atau yang normalnya PAL di Indonesia ya. Dengan 420 chroma subsamplingnya yang paling basic 8 bit. Dia bitrate-nya juga tinggi ya, 100 Mbps padahal ini Full HD biasa. Biasanya Full HD itu sekitar 40. Nah, kemudian kalau kita mau yang naik lagi ada HLG. Kemudian ada yang 50p, ini bisa buat slow motion. Kemudian ada yang sudah 4K sekarang ya, 4K-nya 25, tapi masih 420 8 bit. Jadi ini 4K yang ya bisa dibilang kamera lain semua begini juga gitu kan. Kecuali kamera yang didesain bisa lebih baik videonya. Nah, inilah yang mulai seru nih, yaitu 422 10 bit tapi masih 25p, bitrate-nya udah naik nih 150 Mbps. Naik lagi ini sudah 50p 4K-nya, dan yang paling topnya adalah ya ini yang 50p dengan 200 Mbps. Jadi kalau ada yang mengeluhkan misalnya kok GOP-nya di sini tidak ada all eye misalnya. All eye itu kan artinya semua frame dalam kompresinya itu adalah intra frame. Ya karena di sini IBP ya pakainya ya, yang GOP-nya itu udah bagus gitu. Karena bitrate-nya udah banyak. Yang bitrate banyak itu ya waktu diedit juga kualitasnya masih bagus. Jadi ini yang paling tingginya kualitasnya. Betul. Terus kalau record quality-nya apa full? Ini tadi full. Nah, sekarang kita tinjau yang APS-C. Nah, kalau soalnya yang 4K 60p yang dahsyat itu adanya di APS-C mode atau super 35 mm kalau orang sinema bilang ya. Di situ ada nggak ya? Gitu. Ya, 60p itu kan kalau pakainya NTSC ya, kalau di luar negeri. Kalau di kita ya 50 gitu, ya. 50 itu artinya nah cuman bedanya kalau yang tadi yang mengalami yang tidak di crop gitu kan, pada dasarnya kita maunya tidak di crop, tapi untuk menampilkan gambar yang tidak di crop maka dia harus melakukan semacam teknik tambahan yang bikin komputer dalamnya kerja keras, makanya dia ada limitasi, misalnya limitasi waktu recording gitu, tapi 30 menit ya. Tapi kalau yang crop ini, sebenarnya crop kan sebuah kerugian, tapi keuntungannya apa? Nah, crop itu membuat kamera ini tidak kerja keras waktu ngerekam, karena dia ambil 4K apa adanya dari bidang sensor yang 24 megapiksel itu, gitu. Ya intinya kalau video tuh kita mesti sedikit ngerti alasan dibalik setiap setting ya, karena kan sedikit beda sama fotografi ya. Videografi itu melibatkan standar-standar broadcast awalnya. Jadi orang mesti tahu why-nya gitu. Misalnya kenapa sih kok ada yang pakai AVCHD, ada yang pakai XAVCS, ada, ya gitu-gitulah. Tapi intinya kita mesti ngerti. Kayak PAL NTSC aja kan sebenarnya ini bahasannya bisa panjang kalau bicara historinya. Iya, sebaiknya nanti kita bahas di sesi yang lain. Sesi yang lain, karena ini kita cuma browse, jadi teman-teman dapat punya kesan ya. Jadi di sini juga teman-teman sudah mulai banyak juga yang komen di sini. Misalnya ada, kita balik dulu ya, mungkin ke kamera awalnya karena mungkin kita terlalu lama sembunyi ya. Oke, jadi Pak Wasan bilang UI S5 sudah kayak Canon ya. Jadi ya mereka istilahnya saya pikir Memang bentuk dari UI yang enak itu memang sebenarnya harusnya mirip-mirip gitu, karena disesuaikan dengan manusia kan kita, dan kemudian disesuaikan dengan yang biasa diakses oleh fotografer. Jadi mereka masing-masing udah riset, kamu sering ubah apa, oh ISO, shutter speed, itu pasti posisinya harus bagus. Itu yang lama-lama Canon, Nikon, Sony apa segala macam UI-nya kelihatannya mirip, cuman beda dikit itunya ya. Memang ada kemiripan, cuma ada beberapa yang memang lebih unggul dalam arti gampang, ada yang gampang sekali untuk menggantinya, misalnya bisa touchscreen dan sebagainya, itu sangat membantu sekali. Ya, oke, ini ada komen lagi di sini. Oke, ini sekarang banyak juga yang sudah komen tentang Sony A7C ini nih ya, Sony A7C idaman saya. Ada yang komen Sony menunya terlalu advance ya, nanti kita bisa lihat, kita survei sedikit ininya. Terus kemudian dari Eko, sepertinya paling simpel adalah menu yang di Sony A7C, ya nggak sih Mas Erwin, Ko Ence, karena Lumix menunya banyak banget dan jarang ditemui. Ya, nanti kita bisa lihat ya, apakah Sony A7C ini menunya simpel. Tapi kamera yang kita pajang di sini sebenarnya nggak selalu simpel banget, karena kamera ini, kamera mirrorless full frame, banyak orang juga selain pakai untuk hobi juga semi pro juga untuk kerja juga. Jadi nanti kita lihat efeknya gimana. Oke. Nah, jadi oke lah, kita langsung ke ini yang bahas satunya lagi. Terus kalau teman-teman ada pertanyaan atau pengen request kita nerangin ke apa tentang lebih dari kamera-kamera yang kita ada di sini, mumpung masih ada di sini, teman-teman bisa tanya-tanya, silakan. Kita siapkan waktu. Nah, sekarang kita akan bahas user interface dari yang imut-imut ini, yaitu Sony A7C ya. Yang ini juga lagi hot nih sepertinya. Oke, saya ganti kamera dulu ya. Oke, sekarang kameranya udah ganti. Nah, teman-teman, ya anggap aja kalian menggenggam sendiri ya, asik juga ya. Bisa ada hands-on experience. Nah, ini mirip sekali kan sama dengan Sony A6000-an, mirip sekali. Genggamannya itu menurut saya dia agak sedikit pendek ya. Mungkin Mas Erin bisa tunjukin tangannya itu ngegantung ya, jarinya salah satunya ngegantung. Yeah. Dan kemudian dia kalau dilihat dari depan ini dia agak pendek gitu. Susah, nah, saya mesti gini aja deh ya, saya gini nih. Nah, gini ya. Ya, jadi jarinya. Nah, itu seperti A6000, A6100. Jadi teman-teman yang pernah pakai A6000, 6100 mungkin jadi oh make sense. Jadi dia lebih tipis. Nah, beda dengan misalnya A7 Mark II, A7 Mark III yang tipenya lebih ini. Dan sekalian kita punya A7 Mark III di sini, mungkin bisa Mas Edwin bisa ganti ya, misalnya tunjukin genggamannya beda. Dia lebih yang A7 Mark III itu lebih tajam, lebih dalam ya pegangannya, dan ya lebih ya seperti itu. Jadi menarik ya kalau teman-teman lihat, dan coba diberdiriin Mas Arif. Nah, ini tingginya tingginya hampir sama, cuman dia flat top kalau yang A7C. Jadi bentuknya lebih klasik, lebih bersih lah atasnya, nggak banyak desain. Dan dia juga pertama kali mungkin ada di A7 series yang punya two tone. Jadi teman-teman bisa pilih black ya atau pilih silver. Jadi itu yang asiknya. Oke, kita balik lagi ke tadi mungkin ya. Ini. Untuk bagian belakangnya ya, itu dia tidak memiliki joystick nih ya, tidak memiliki joystick seperti yang si A7 Mark III, tapi saya senang sekali waktu saya coba tuh ada AF on yang besar. Tombol AF on itu kalau di Sony A7 Mark III itu kecil, jadi AF on itu, jadi kalau kita mau tracking subjek, kita pencet AF on itu dia langsung tracking, subjek tracking langsung, benda mati, mau face eye detection, itu enak, saya sering pakai itu. Jadi joystick tidak ada, tapi menurut saya sih karena ukuran kecil, kalau mau dimasukin semua jadi nggak muat juga ya. Dan dial itu ada dua, jadi yang di belakang sama ada dua, satu yang bulat, satu yang ini, tapi yang di depan itu tidak ada. Sedangkan yang A7 Mark III ini di depannya itu ada dialnya. Jadi ini nggak ada, jadi agak kehilangan. Saya sebenarnya lebih suka kalau ada dial depan belakang, terus yang di belakang yang bulatan justru kayaknya nggak perlu saya pikir. Tapi kalau bisa ada D-pad-nya aja tombol ini. Jadi ini ininya saya, tipsnya saya sih. Dan pengalaman saya maksudnya. Nah, yang beda lagi A7C ini punya layar LCD lipat ya. Kalau misalnya teman-teman yang punya A6400 itu kan lipatnya ke atas. Jadi nggak semua orang suka. Jadi ini kalau teman-teman suka video juga ini jadi mungkin salah satu yang dream come true ya di sini. Dan A7C ini bukan pengganti A7 Mark III, yang pengganti A7 Mark III ya A7 Mark IV ya. Ya, dan belum jadi. Ya, yang saya tahu tambahan. Yap. Slogannya bukan slogan kali ya, apa ya? Yang dibanggakan sama Sony di A7C ini adalah gampang dikendalikan dengan satu tangan. Karena kalau saya ingat A7 Mark III itu tombol menu itu selalu susah dijangkau ya. Dia adanya di kiri, jadi saya mesti pencet pakai dua tangan. Tapi kalau yang ini menunya saya bisa jangkau dengan jempol ya. Jadi semua kendali itu ada di genggaman tangan kanan. Bisa one hand gitulah motretnya. Ya, gitu. Jadi saya juga dipesan ada pesan dari Sony katanya memang Sony A7C ini didesain supaya kita pakai satu tangan bisa. Cuman ya tangan yang up, kayak seperti apa dulu. Kalau saya sama Ihsan itu menunya tidak bisa terjangkau. Karena tangan saya tuh lebih pendek. Jadi saya harus stretching. Kalau Mas Erwin kayaknya gampang bisa nih. Ya. Iya, makanya. Menu itu menurut saya susah dijangkau. Nah, kalau yang A7 Mark III itu menunya ini ya mungkin kalau A7 Mark III itu menunya itu berada di sebelah kiri. Jadi saya pakai tangan kiri saya untuk menu atau C2. Jadi memang bukan two hand operation, tapi kalau yang A7C didesain untuk one hand operation. Jadi ya itu perbedaan lagi ya. Iya, ya, tapi jadinya memang tidak ada tombol C1, C2 seperti ini ya di sini di atas. Dia ada satu sih di belakang sini, C yang berfungsi ganda sama tombol yang menghapus foto ya, delete ini. Betul. Oke, mau ninjau apa dulu? Lensa kitnya mungkin atau apanya? Oke, lensa kitnya sendiri, lensa baru 28-60 collapsible. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai, kita bisa simpan. Nah, lensa ini sangat kecil, seperti lensa APS-C. Jadi padahal dia lensa full frame ya. Jadi sesuatu yang mungkin banyak teman-teman suka dan padu dengan kameranya. Kalau lensanya gede, ya kan protes lagi nanti. Saya tes kualitasnya itu nanti di reviewnya teman-teman bisa lihat. Kualitas gambarnya itu kualitasnya bagus banget, lebih pokoknya beda banget sama lensa kit yang di seri A6000-an. Jadi jangan bayangin lensa ini adalah lensa kit ya, banyakkan beli body only nantinya. Menurut saya ini lensanya worth it untuk teman-teman beli. Kalau yang A6000 menurut saya malah nggak worth it. Kalau bisa teman-teman beli lensa fix ya, mungkin justru dari Sigma misalnya 16 mm f1.4, 31.4 gitu ya. Tapi kalau lensa Sony yang 28 ini lumayan oke buat jalan-jalan, kualitas gambarnya itu lebih bagus daripada lensa kit pada umumnya. Tapi kalau teman-teman yang udah biasa pakai lensa fix, saya saranin ya udah langsung aja pakai 35 mm. Untuk vlogging 28 mm kurang lebar, saran saya 20 mm 1,8. Itu kalau teman-teman memutuskan untuk A7C mirrorless full frame, ya udah pasti teman-teman harus siapin dana untuk lensa-lensa. Tapi kalau teman-teman mungkin senengnya sinematik, mungkin pakai lensa-lensa Leica M atau lensa-lensa jadul yang manual fokus, silakan pakai. Cuman agak sayang sekali karena Sony A7C ini kekuatannya di autofocusnya yang super cepat. Autofocusnya itu warisan dari A7S Mark III. A7S Mark III itu dia 4K pun bisa eye detection, kecepatan autofocus detectionnya itu luar biasa. Jadi itu yang tips dari saya. Nanti teman-teman nonton reviewnya. Kalau kita udah review di live stream gini ya, reviewnya siapa yang nonton lagi nanti ya? Ini teaser aja dulu ya. Teaser aja. Oke lah. Yang menarik, cut slotnya dipindah, jadi bukan di kanan lagi tapi di kiri. Nah, teman Mas Erin bisa buka tuh. Nah, ini cutnya di situ dan cuman satu. Jadi ini mungkin jadi suatu kendala bagi teman-teman yang mungkin pengen kerja ya, mungkin perlu dual cut slot jadi kendala. Tapi untuk video, mic jack, audio segala macamnya lengkap. Jadi teman-teman yang suka bikin konten mestinya nggak masalah. Dan yang saya mungkin teman-teman yang suka bikin konten itu enaknya mungkin dengan ukuran kecil ini enaknya teman-teman bisa pakai gimbal yang tidak terlalu besar. Jadi misalnya bisa pakai crane M2 misalnya. Nah, kalau yang A7 Mark III karena ada punuknya, ininya lebih berat, harus pakai gimbal yang lebih besar. Tapi tergantung lensa yang kalian pakai juga sih. Jadi istilahnya semuanya jadi agak kecil dengan A7C. Nah, sekarang mungkin kita ngeliatin menunya karena teman-teman mungkin ada yang penasaran dengan menunya juga. Nah, kalau kita buka kameranya terus lensanya belum di extend, kita harus panjangin dulu lensanya. Ya kan? Nah, habis itu baru seperti ini ya, ada basic information. Kalau kita pencet ISO, kita bisa ganti ISO, kita bisa klasik Sony ya, teman-teman yang pakai A6000-an, A7 itu sama. Tapi itu sesuatu yang mungkin saya sayangkan juga, karena saya dengar saat Sony A7S Mark III itu menunya berbeda. Menunya A7S Mark III itu sekilas malah seperti Lumix ya. Iya, dia sistemnya scroll ke bawah, sementara kalau Sony yang lain kan scrollnya ke horizontal seperti Canon. Iya, tadinya gitu. Sony itu seperti Canon, jadi mungkin kita masuk ke menunya ya. Iya, sebelum ke menu, function menu FN. Jadi kalau tadi di Canon itu namanya Q, kalau di Lumix juga pakai Q, maka di Sony ini sama kayak apa ya? Dia pakai FN ya. Jadi FN itu artinya tombol function yang fungsinya sama, jadi cepat untuk mengakses setting-setting penting. Terus nanti kita tinggal putar dengan roda, maka dia akan mengganti misalnya area fokusnya gitu. Jadi bisa lebih cepat daripada menu. Kita bisa, saya coba juga ya, touchscreen bisa nggak nih? Oh, dia nggak. Touchscreen belum bisa. Ya, FN-nya itu tidak ada. Touch, bukannya nggak bisa touchscreen, cuman untuk FN dan menu tidak. Tapi kalau untuk memilih titik fokus itu tentu mudah bisa, sekali ya. Jadi touchscreen di A7C ini sama dengan A7 Mark III untuk memilih area fokus. Oke, nah inilah desain menunya. Jadi yang tadi Ence bilang itu benar ya, intinya A7S Mark III memiliki desain menu yang ya bisa dibilang seperti menunjukkan Sony memang mau dalam tanda kutip ya update atau memperbaiki struktur menunya yang selama ini dianggap cukup rumit gitu. Tapi ternyata si A7C ini tidak mengikuti desain menunya A7S Mark III tapi tetap seperti A7 Mark III. Yep. Sistemnya memanjang ke kanan, jadi tab-tabnya seperti ini dan ya kita mesti tahu di bawah sini ada banyak kotak kecil-kecil yang menunjukkan masih banyak yang bisa kita jelajahi ya, samalah kayak A7 Mark III dan kawan-kawannya. Jadi bagi yang sudah biasa lihat menunya A7 yang lama itu ya tidak ada hal yang apa ya adaptasi lagi gitu, tapi bagi yang baru pertama akan beli A7C ini misalnya nanti udah di launch dan ya teman-teman terus ada yang langsung beli gitu ya, mulailah mengenal menu-menu Sony ya, misalnya dia membagi tab-nya itu sebagai yang sekarang udah pakai warna ini udah lumayan jadi lebih jelas. Tab kiri itu adalah image setting untuk foto ya, jadi di situ dikasih judul misalnya image size. Kemudian kalau ke kanan image size lagi, nanti ganti jadi shoot mode atau drive. Kemudian autofocus. Nah, autofocus sendiri ada banyak. ada mode, ada area, ada prioritas, kemudian kalau ke kanan masih ada macam-macam lagi, misalnya deteksi wajah, deteksi mata, kemudian seberapa sensitif trackingnya, kemudian apakah kita mau pre-AF atau enggak, itu lengkap ya, sama lengkapnya sama yang lain. Kemudian kita bisa meregistrasi area fokus, bisa mengubah-ubah banyak hal di autofocus. Banyak hal. Jadi kita lihat aja di situ ada 14 halaman Mas Erwin. Coba ke yang kategori kedua itu yang di atas. Ini itu masih ada halaman. Loh exposure macam-macam ya, flash. Yang di atas coba. Nah, kita lompatin aja ya, pindah ke sini. Itu ada 10 halaman lagi. 10 ya. Yeah. Movie ya. Nah, ini movie. Jadi movie sendiri ada XA, VCS, 4K, kemudian record setting ya. Kualitas videonya itu ada yang tanya tadi, itu sama dengan A7 Mark III kurang lebih. Kalau teman-teman pengen 4:2 yang kualitas lebih bagus, yang 10 bit mesti external recording. Saya pikir jarang lah orang pakai dengan external recording untuk kamera kecil ini karena kan travel. Tapi dia udah ada S-Log Gamma, terus tadi ini si Ice, ini namanya nggak tahu siapa nih, Ice TJ ini, mungkin si Jay. Si Jay ini bilang ada gyro data untuk video, nah ini kita baru coba tadi juga. Itu cukup interesting ya. Saya belum coba mungkin lari dengan kecepatan tinggi. Saya belum tracking mungkin satwa liar yang bergerak cepat ya. Tapi atau sayanya yang lari atau objek ya sambil lari bareng misalnya sambil rekam video. Saya belum cobain. Tapi kalau saya lihat ada potensinya karena steady shot di kamera-kamera Sony. Kalau misalnya kita gerak sedikit tanpa gimbal itu udah shaky banget biasanya. Jadi dengan ada gyro data nanti juga ada di review, nanti teman-teman bisa lihat informasi itu. Jadi ini, bisa ini. Jadi intinya secara video sebenarnya ada perkembangan dari A7 Mark III. Kalau untuk dari foto kayaknya enggak. Jadi kalau teman-teman yang konsentrasinya mungkin foto wedding lah atau apa mungkin A7 Mark III itu lebih bagus pilihannya menurut saya. Kalau yang travel, street photography, video yang pengen kamera yang kecil-kecil itu bisa menjadi lebih bagus. Dan ini apa nih Mas Erwin nih? Ya ini, saya suka mengecek setting customizationnya Sony ya, karena kan tombol-tombol yang bisa diubah sesuai keinginan kita itu enak ya. Dan di sini saya lihat ternyata untuk AF on ini customize-nya sekarang bisa menjadi tracking on dan AF on gitu. Jadi sesuatu yang sepertinya yang sebelumnya nggak ada ya. Jadi dari custom operation, sebentar ya, tadi sempat standby dulu. Nah ini, jadi tracking. Jadi kita bisa customize tombol ini untuk banyak fungsi, mau apa. Jadi lengkap sekali sih, kita bisa manfaatin satu tombol ini untuk dan tracking on plus AF on. Iya. Saya praktekin itu sangat asik sekali. Itu di A7 Mark III belum ada ya? Kayaknya belum ada. Jadi itu sesuatu yang berbeda dari A7 Mark III. Jadi banyak orang bilang apakah A7C di sesuatu yang di strip down, maksudnya A7 III yang dibikin dengan bentuk yang berbeda. Saya pikir bisa dibilang iya untuk 80%, tapi ada juga improvement dari ada peningkatan teknologi dibanding dengan A7 Mark III. Jadi kalian jadi agak sedikit pusing saya pikir karena dari segi harga karena A7C ini baru, makanya kadang-kadang banyak orang komplain juga kenapa harganya harganya sama. Itu hampir sama dengan abangnya yang A7 Mark III ini. Jadi ya inilah ya pick your poison. Tinggal pilih racun yang mana yang ini. Mungkin ada teman-teman yang mau nanya lagi, mungkin ini kita kasihkan ngobrol sendiri ya. Tapi thank you teman-teman yang sudah menyimak dan ada beberapa komentar yang membuat semangat juga nih. Misalnya dari Wisnu, harusnya dalam buku manual kamera di Indonesia cukup ditulis ring review di Info Fotografi aja. Thank you. Jadi kita nggak sampai selengkap ini ya, tapi thank you kalau ini. Terus yang ya ada teman-teman yang baru hadir ya dari Madura, thank you, dan ada dari Banjarnegara juga, thank you juga. Oke, jadi belum ada kamera yang untuk didesain khusus untuk orang-orang yang kidal ya. Iya. Ya, itu menarik. Dari Pamekasan, thank you Zari. Kemudian bisa Jay berkomentar lagi, bisa dipastikan A7 Mark IV harga rilisnya jauh di atas A7 III karena hari ya. Ya terus terang kalau misalnya teman-teman melihat A7C mungkin, oh kenapa sistem menunya belum yang baru, atau mungkin ada beberapa, mungkin fitur videonya kok masih mirip dengan yang A7 Mark III, mungkin pengen yang bisa misalnya 4K 120p misalnya seperti A7S Mark III, mungkin harus tunggu A7 Mark IV, mungkin tahun depan, ya mungkin kita nggak tahu deh kapan keluarnya, tapi harganya tentunya pasti ada selisih lagi nih. Iya. Ya, jadi memang harga sekarang agak sedikit, kamera-kamera baru dengan teknologi baru biasanya harganya lebih tinggi sayangnya. Gantian ya. Saya mau nanya nih. Ya. Ini spontanitas aja biar ya, kita boleh ngetes aja siap nggak. Ya. Kan A7C ini kan dianggap cukup mahal ya, dalam arti orang expect-nya tadinya ini jangan segitu nanti waktu di launch. Tapi kita tahu kalau di luar kan ini udah ada harganya. Nah salah satu yang kita yakini bikin dia mahal kan steady shot-nya ya. Betul nggak? Ya. Nah itu salah satu aja. Salah satu ya. Maksudnya kita bahas itunya deh. Apa mungkin nggak kita bayangin seandainya gitu. Ini nggak usah pakai ya steady shot gitu terus. Dan kalau memang nggak pakai apa ya implikasinya lah, apa dampaknya gitu. Iya. Terus terang kan saya pernah bikin video yang rumor A6 dan A5. Nah, dulu kan sempat ada rumor bakal keluar kamera kecil tuh. Saya pikir namanya Sony A6 tadinya. Nah, atau A5 karena Sony, banyak yang pakai angka 5 kan belakangan ini. Iya, Sony A6 saya pikir, dan saya di situ memprediksikan Sony A6 itu tidak memiliki steady shot. Menurut saya ini ya A7C ini agak sedikit, saya tunjukin sedikit ya. Ini sedikit, meskipun kecil dia sedikit tebal. Cuman teman-teman nggak merasa ini tebal kalau ngelihat sekilas, karena ini ada perak, terus kemudian ini ada hitam itu sebenarnya kalau digabungin cukup tebal. Iya, jadi iya. Ini semacam illusion of compactness, illusion dari ketebalannya. Ini pintar desainnya ini, ya kan? Iya. Nah, kenapa ini bisa agak sedikit tebal di sini? Kenapa ini agak ke belakang? Nah, itu karena saya pikir karena steady shotnya. Kalau dihilangin, pertama dia bisa lebih compact lagi menurut saya. Kedua, harganya mungkin bisa diskon lebih murah, mungkin 2-3 juta. Menurut saya sih sebenarnya steady shot itu membantu. Gak jelek. Steady shot itu bagus, tapi meningkatkan harga dan membuat kameranya lebih bulky. Nah, kalau misalnya harganya menurut saya seperti yang di rumor itu dijual dengan harga 22 juta atau 23 juta, itu saya pikir lebih menarik ya, enggak teman-teman. Kemudian daripada steady shot di sini, saya lebih memilih sistem menu yang baru yang A7S Mark III itu. Ya itu kan software doang maksudnya, dia tinggal kasih aja. Iya, kenapa enggak ya? Padahal kan sudah dia buat gitu kan? Betul. Jadi orang lebih gampang cari daripada 14 lembar dalam satu kategori, mungkin dipilah-pilah lagi, dibikin lebih enak lagi misalnya. Nah itu menurut saya ini opini pribadi saja. Nggak tahu teman-teman setuju nggak kalau misalnya A7C ini dijual dengan harga 22-23 juta. Ya kalau misalnya setuju ya bisa tulis di komentar nanti ya. Tapi ya apa boleh buat. Memang kalau kita lihat launchingnya itu segini. Tapi seperti tradisi, memang kalau kamera sudah kayak handphone aja juga ya, kalau udah 1-2 tahun, pasti dia ada turun 1-2 tahun, segala macam. Coba lihat harga A7 III. A7 III itu awal dijualnya itu hampir 30 juta juga, tapi seiring waktu berjalan, ada teman saya bilang dia beli ini 24 juta. Jadi udah turun 6 juta. Jadi teman-teman ini tinggal, kalau demen desain ini, semuanya sudah suka, sistemnya ya udah kalian bisa tungguin kalau misalnya pengen turun, mudah-mudahan dolar jadi 12.000 misalnya. Ya kalau kondisi negara kita sudah baik lagi, pandemi baik ya mungkin kalau bisa turun kenapa enggak? Mungkin itu bisa ini bersahabat. Tapi kalau teman-teman udah pengen pakai ya silakan nanti tunggu launching ya, dan mudah-mudahan Sony Indonesia membuat paket launching yang menarik. Mungkin harga 27, cuman bonus 3 lensa. Nah, wah. Itu akan menarik sekali ya. Jadi itu. Jadi ngalor ngidul nih gara-gara pertanyaan. Iya, kita baca ini lagi aja deh. Oke, kita lihat dulu ada pertanyaan ini enggak. Thank you teman-teman yang baru hadir ya. Kita masih dalam live stream, teman-teman nanti bisa replay untuk nonton lagi kalau ketinggalan. Amir dari Blitar, untung ya. Untung berkomentar A7C saya nggak bisa 4 ya, ini belum bisa. Dari Banda Aceh juga, dari Bogor, thank you. Dari Korea Selatan juga, thank you. Iqbal, maaf melenceng, A7 Mark itu di gimana di 2020? Nah, itu tadinya kan dijual 20 juta, sekarang kayaknya fix di 15 juta. Itu juga kamera full frame, punya steady shot, dan dia kelemahannya cuman autofocusnya pelan. Jadi bagi teman-teman masih banyak sekali yang teman-teman yang pakai. Kalau cari yang good value itu salah satunya yang good value, dan itu bisa dibilang saingannya ini juga sih, Canon RP yang dijual dengan harga yang mirip-mirip. Jadi tergantung dari teman-teman sukanya lebih prefer yang mana. Kalau nggak perlu touchscreen dan layar yang bisa dilipat ke depan sih, A7 Mark II itu tetap good value ya. Iya, betul. Jadi ada beberapa plus minus dari setiap sistem. Iya, cuman memang kalau nggak ada touchscreen memilih titik fokus tuh memang lebih melelahkan ya, karena mesti pencet pakai tombol itu aja sih. Betul. Jadi bedanya user interface Canon lebih bagus, tapi kalau pentingin image stabilization di body ya misalnya A7. Nah, kemudian ada masih setia dengan yang Canon karena masih sejuta umat masih rame ya. Market share terakhir Canon 47,5% di seluruh dunia. Jadi kalau dikumpulin 10 orang ada 4-5 orang pakai Canon, jadi sangat besar sekali umatnya. Oke, Adam, udah lama gak kelihatan ya Adam ya, thank you sudah hadir. Untuk menjangkau S5 mungkin agak sabar, sementara G85 dulu, hehe. EOS RP semoga akhir bulan udah bisa di review on hand. EOS RP mantap review. Oke, hand on review. Oke, banyak juga ya. Kalau steady shot ingat Sony A350 ya. Oh. Wah, itu SLR mode. Jadi SLT udah ya? Mengamati dari lama banget ya. Oke, ini ada yang nanya, ini XT200 bagaimana overheatnya? Ini kita juga kadang-kadang ada kamera yang jelas karena ukurannya kecil, jadi kita nggak bisa hantam dia terus-menerus motret. Jadi nggak bisa dihindari ya, biasanya. Menghindari overheat ya, menghindari memilih penggunaan yang membuat dia kerja keras ya. Atau di lingkungan yang juga tidak dingin ya. Oke, thank you Pak Edi. Ya, belum punya kamera. Wah, ini cocok nih kalau belum punya kamera bisa lihat-lihat. Tapi ini menarik nih. Jadi dia tetap suka nonton pembahasan tentang kamera ya. Ya itu artinya apa ya? Sebenarnya kamera itu adalah sebuah topik untuk kita diskusikan. Tapi intinya diskusinya itu sendiri yang membuat Pak Edi menikmati konten ini mungkin ya. Ya, dari Cianjur, Pak Haji, thank you. Steady shot, ya steady shot diperlukan. Kok tapi kalau pakai lensa tele sudah ngerasain 70 non IS-nya kan pakai adapter. Oke. Iya, 70-200 non IS memang sangat butuh bantuan ya, kecuali fotonya di studio. Betul. Betul, ini juga beberapa pertanyaan dari kamera. Untuk kamera lain, Fuji XT20 cocok gak untuk foto wedding? Sebenarnya ya kamera pada dasarnya bisa untuk wedding, cuman memang ada kamera yang biasanya wedding kita perlu yang penting kinerja autofocus, baterai, dual cut slot. Nah itu yang kita mesti cari. Nah ada videonya juga rekomendasi kamera, kriteria kamera untuk wedding ya, yang lebih optimal. Kita pernah bikin tahun ini juga, jadi masih up to date. Teman-teman bisa nonton hal yang itu. Iya. Tatan Sultan, dari kamera yang sedang dibahas, kamera mana yang videonya paling bagus? Spesifik ke video ya. Ini sekarang info fotografi harus berubah nama nih. Info foto videografi. Aduh, panjang sekali. Panjang banget jadi tambah. Ya, oke, gimana? Ya, kalau videonya tentu jawabnya tidak sulit ya, karena memang yang S5 Lumix ini dia bahkan juga punya fitur video yang orang kita anggap overspec ya. Overspec tuh jadi spesifikasinya melampaui yang dibutuhkan atau di segmen harga itu gitu. Jadi tidak sulit menjawabnya. Bukan artinya yang lain tidak bagus ya. Misalnya A7C itu videonya juga sudah 4K. Even yang paling ya bisa dibilang yang paling di sini ya ada Canon yang paling ekonomis lah saya bilang ya, dengan desain atau bentuk yang paling sederhana misal gitu, simple, tidak neko-neko, tidak terlalu banyak tombol atau apa. Ini pun 4K loh ya. Jadi kalau kita mau ya, walaupun misalnya saat 4K dia dual pixel AF tidak jalan atau apa, tapi ya at least kita tetap bisa rekam video lah. Tapi begitu orang yang paham tentang kamera untuk video, begitu lihat S5 ini ya memang akan terkagum-kagum sih. Misalnya waveform ya, bagi yang tahu waveform itu fitur yang mewah banget gitu, dan itu ada ya di sini gitu. Belum yang vlognya sudah otomatis dapat. Ya banyak kalau nanti kalau udah update firmware malah bisa hampir 6K, ada vector scope di situ, anamorphic juga ada. Jadi cuman wah gitu aja, wah gila ya ada ini, ada ini. Nah kagum akhirnya orang. Tapi kalau kita fokus ke fotografi ya, S5 ini sebenarnya fitur fotografinya juga sudah bagus gitu. Oke. Iya. Jadi memang Pak Tatan yang kamera yang dibahas ya. Videonya sekarang memang paling bagus, seperti Mas Erwin saya setuju juga bahwa S5 itu ya bikin ngiler sih sebenarnya karena ya banyak kali pilihan kualitasnya. Jadi klien minta apa, mau 4K, nanti bahkan kalau akhir tahun bisa 6K ya, raw lagi. Jadi untuk editing raw, ya. Itu mau raw. Editing warna segala macam raw itu video ya. Iya, mentahnya dapat. Jadi istilahnya paling canggih antara tiga ini ya ini ya. Jadi tapi memang benar tergantung kebutuhannya. Kadang-kadang kamera seperti EOS RP ya, kalau misalnya kebutuhan untuk Instagram, Instastory yang ditampilin dalam ukuran kecil itu udah cukup. Tapi kalau mau lebih tajam dan segala macamnya, ini S5 ini memang powerhouse. Kalau yang Sony ini, kalau teman-teman yang suka kamera yang kecil banget ya, mungkin mau bawa kameranya di gimbal terus terbang-terbang kemana-mana, itu yang model-model kayak gitu. Saya pikir Sony, karena dan yang solo maksudnya dia motret diri sendiri gitu. Jadi kan autofocusnya bagus, dia bisa deteksi wajah, bisa cengkram terus. Jadi artinya kalau teman-teman solois itu yang nggak kerja sama satu tim, jadi motret diri sendiri mengandalkan teknologi autofocus kamera, Sony A7C ini bisa jadi ini. Jadi itu semacam konklusi jangan-jangan ya. Jadi kita kamera ini memang jago-jago di video. Jadi semacam konklusi, jadi yang info video fotografi, info jadi panjang banget, jadi tambah kacau. Ada giro data juga deh. Ya ini lensa Leica CL ini bisa dipasang di Lumix S5 ya kalau teman-teman mau, tapi nanti ada cropping jadi dapatnya 10 megapiksel aja. Jadi agak sayang tapi enak karena ukurannya kecil ya gitu. Untuk video juga bisa. Nah, untuk Super 35 atau APS-C crop. Jadi menarik. Tapi sebelum kita usai, teman-teman juga kita mau kenalin bahwa di Info Fotografi itu bukan hanya YouTube saja, tapi kita juga ada Instagram di Info Fotografi _official. Teman-teman bisa follow, dapat info-info yang menarik, kutipan-kutipan yang kadang lucu-lucu, dan juga kita juga ada ngajar, ada kursus-kursus, ada jadwal-jadwal khusus untuk fotografi, videografi, dan editing. Editingnya juga ada foto dan video. Jadi teman-teman yang pengen belajar itu yang sudah beli kamera, terus kemudian mungkin bingung ataupun mungkin pengen beli kamera tapi bingung mau beli di mana, silakan teman-teman bisa kontak WA kita di nomor yang sedang berjalan di bawah itu. Teman-teman kita berusaha bantu karena tim kita ada si Isan, dia akan mengguide teman-teman lah mau beli kamera apa dan sebagainya, dan juga mau belajar apa itu bisa atur jadwalnya ya gitu, kurang lebih gitu. Oke, kita lihat masih ada yang baru hadir, misalnya dari Denpasar ya kan, dari yang ada komentar apa lagi? Tatan Sultan, akhirnya konklusinya adalah akan jual HP S10-nya untuk nambah-nambah beli Lumix S5. Jadi itu oke banget. Saya yakin setelah beli jangan lupa ikut masterclass. Nanti kita akan bikin masterclass. Jadi stay tune aja lah pokoknya Pak Tatan ya. Oke, dari zona pemula ini salah satu yang sering sekali tentang A7C gak oke, mending A73. Ya, jadi tergantung dari kebutuhan. Tapi saya udah coba A7C itu tadinya saya juga anggap remeh, tapi dia ada beberapa fitur ya yang melebihi A7 Mark III. Jadi kadang-kadang bisa bikin pusing juga tuh, kadang-kadang ya. Oke, thank you. Asik, kayaknya udah. Pertanyaan maaf, oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya tentang Sony ya, yang kita bahas terakhir juga. Fotografi dari A7 Mark II lebih baik ke A7R Mark II atau A7 Mark III ya. Yeah. Nah, menurut saya sih kalau perlu resolusi tinggi misalnya landscape fotonya itu mungkin A7R Mark II. Tapi kalau misalnya untuk multifungsi resolusi tinggi bukan sesuatu yang penting, A73 itu itu adalah kamera yang sangat good value dan enak dipakai. Saya pikir yang general purpose dan harganya juga, saya nggak tahu harga A7R Mark II berapa, tapi ini lebih multipurpose. Kalau nggak perlu resolusi tinggi, saya saranin yang ini, yang A7 Mark III. Ya, kalau perlu ringan A7 Mark C. Ya, same. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada tambahan lagi nggak, Mas Erwin? Ini acara yang spesial karena kita mencoba langsung mencoba gitu. Ya. Tapi jadi 4 kameranya ya. Ya udahlah. Tapi intinya sebenarnya Sony ini kita anggap satu, yaitu A7C ini ya. Dan karena ini belum di launch, jadi apa yang tadi kita estimasikan soal harga tentu masih sangat tentatif. Tapi yang sekali lagi ya kita konklusi aja bahwa EOS RP ini adalah menjadi mirrorless full frame yang sebenarnya paling kecil dan ringan ya. Walaupun kecil itu juga relatif karena bagaimana cara memandangnya ya. Gitu. Tapi sebagai alat untuk bikin foto, terlepas tadi ada yang komen mungkin dynamic range-nya lah atau video 4K-nya. Tapi ini menyenangkan untuk dipakai mengambil foto-foto misalnya saat jalan-jalan atau daily life lah gitu ya. Dan tetap bisa dipakai untuk profesional dengan lensa-lensa RF yang kelas L series, dengan lensa DSLR yang pakai adapter, tahu sendiri sistemnya Canon, lensanya banyak. Tidak ada alasan untuk tidak bisa bikin foto yang bagus ya. Masalahnya mungkin lebih ke baterai, kemudian ya stabilisernya yang tidak ada di body ya kan. Continue shooting, shootingnya, hal-hal yang ya memang bagi sebagian orang belum tentu dia juga membutuhkan. Ya, untuk potret, wedding kayak gitu ini oke ya, karena tidak. Atau yang suka dengan warna Canon ya, tadi di awal kita udah blind test dan banyak yang suka juga. Iya, nomor dua itu, tuh tadi ya kalau di replay. Gitu. Oke, lalu gimana? Nah, yang Panasonic Lumix S5 yang belum lama ini di launch ini memang sebuah produk yang saya bilang sesuatu yang speknya itu sebenarnya melebihi dari yang segmen yang setara ya, karena dia sebenarnya lebih ke mengambil semua hal yang baik di S1. S1 itu sendiri adalah kamera yang waktu dibuat itu dia punya rencana membuat kamera mirrorless yang langsung the best gitu dulunya itu, sehingga ya akhirnya walaupun sudah dikecilin dan sedikit disesuaikan, tetap aja rasa mewahnya itu tidak bisa diabaikan ya. Tetap mantap, solid, digenggam, tidak ada terasa yang bagian yang kurang mantap gitu atau kurang kokoh gitu ya. Dia memang tidak freeze proof, tapi ini sangat weather seal ya, sangat tahan debu dan air gitu. Bukan masuk air maksudnya, tapi disiram kehujanan itu nggak apa-apa gitu. Tangguhnya itu terasa lah. Nah, kalau yang Sony ini ya, ini kayak tank lah misalnya. Nah tank. Itu ya, build like a tank. Nah yang Sony ini ya kembali yang seperti saya bilang, ini seperti keluarga A6000 yang lebih tebal ya. Dan sama dalam bahasa desain, misalnya rangefinder yang membawa beberapa implikasi, misalnya jendela bidiknya mengecil dan ada di pinggir, juga berkurangnya tombol-tombol khusus kayak C1, C2, Tapi memudahkan dalam penggunaan, misalnya jadi one hand bisa, layar lipatnya juga enak buat selfie, vlogging. Ya kalau kita pasang lensa yang besar dan berat agak tanda tanya, karena saya lihat dia di mountnya itu cuman pakai baut 4 biji ya. Kalau yang A7 Mark III kan bautnya dia ada 6 ya, kayaknya. Cocoknya lensa-lensa yang kecil kalau A7C. Kalau teman-teman suka lensa-lensa zoom yang panjang, tele atau segala jenis lensa, memang A7 III. Jadi memang ini niche ya, makanya si Sony itu juga gak kasih nomor, dia kasih C, artinya new concept. Atau compact lah gitu ya. New concept. C itu bisa dimaknai banyak hal, hanya Sony yang tahu mungkin ya. Mungkin tahu. Saya, gitu. Saya bisa, setelah kita pakai kita bisa ngerti. Kadang-kadang kalau kita lihat speknya doang ya gitu. Jadi mudah-mudahan ya memang apa yang kita sampaikan di sini banyak yang seneng kok pembahasan kita di sini. Terima kasih untuk infonya. Sama-sama. Kita gak sadar udah 1,5 jam. Untunglah baterainya, yang kamera yang tadi gak habis ya, kamera belakang juga. Oke, ini masih banyak yang datang dari Kalteng datang dari kebetulan lagi milih kamera perdana ya ini mungkin. Beberapa kamera yang kita tadi bahas bisa jadi satu pilihan, ya kan? Nah, oke, mantap ya. Oke, jadi teman-teman kita mungkin harus pamit juga. Hari biasa mungkin besok masih pada kerja ya, makanya kita majuin setengah jam, 7.30. Nanti ketemu lagi di live stream kita Sabtu jam 8 malam seperti biasanya. Nanti ada live stream lagi nih 2 hari lagi, dan kemudian juga kita lagi banyak konten-konten baru juga. Jadi stay tune di Info Fotografi. Bagi teman-teman yang baru kebetulan banyak juga ya kebetulan masuk ke sini, itu bisa subscribe, bisa aktifkan notifikasi belnya itu yang kayak lonceng nanti, supaya teman-teman kalau ada live stream lagi, ada video baru lagi, teman-teman bisa dapat informasi, dapat notifikasi dari YouTube, sehingga teman-teman nggak pernah left out lah gitu lah istilahnya ya. Oke, thank you teman-teman sudah menyimak live stream ini sampai sekarang, dan stay safe ya, dan juga stay healthy ya. Oke, saya jumpa lagi, bye bye.